Peringatan May Day 2021 ditarakan kemarin diwarnai aksi damai di Simpang 4 GTM dan dialog interaktif yang berlangsung di gedung serbaguna pemerintah kota Tarakan antar perwakilan pemerintah dan buruh. Dialog ini lebih banyak menyoroti sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Salah satu perwakilan buruh, Suparji, dalam dialog tersebut mempertanyakan penunggakan pembayaran ini serta dirinya meminta pihak kepolisian untuk mengayomi para buruh agar hal ini bisa terrealisasi dengan baik, dan tidak lagi terjadi penunggakan BPJS dari perusahaan yang semena-mena. Ia mengingatkan, jika jangan sampai terjadi aksi turun ke jalan karena tidak adanya kepastian dari sejumlah penegak hukum. menanggapi hal tersebut. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kaltara, Armin Mustafa yang hadir dalam dialog langsung dengan para buruh tersebut menjawab seluruh pertanyaan terkait penunggakan BPJS. Secara garis besar ia menjelaskan, jika pihaknya sudah melakukan dialog dengan pihak perusahaan, bahkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada sejumlah perusahaan yang menunggak pembayaran serta mengultimatum dengan batas waktu perusahaan tersebut melakukan pembayaran. Agung melaporkan.